Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibunda Dr. Anda Hajah Maisarah Matsuni selaku pendiri sekaligus pembina Yayasan Keluarga Besar An-Najah, yang terhormat Bapak Haji Arif Budiman SH LLM selaku Ketua Umum Yayasan Keluarga Besar An-Najah, yang terhormat Ibu Hajah Fitria Sabarudin MSC selaku Konselor Yayasan Keluarga Besar An-Najah, yang terhormat Ibu Nok Siti Maisarah Matsuni, yang terhormat Ibu Nok Siti Maisarah SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA An-Najah, yang terhormat Ibu Imas Ulia SSMK selaku Kepala Sekolah MTS An-Najah, yang terhormat Ibu Hajah Lili Saidah MPD selaku Kepala Sekolah SDIT An-Najah, yang terhormat Ibu Nunung Nur Wahidah SPD selaku Kepala Sekolah TKIT An-Najah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Yang kami banggakan seluruh pengisi acara dari unit TKIT, SDIT, MTS, SMA, An-Najah, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Tiga diantaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Minal jurumatul lamun. Kami selaku Master of Ceremony, saya Anita Alvina Rahmawati dan saya Hanifa Nursadrina akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti yaitu penampilan-penampilan, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, selamat pagi. Waduh, suaranya terlalu besar. Ya MTS nanti ikutan ya. Kita ulangi. Selamat pagi. Gimana pagi ini gembira? Sesuai temanya kita sekarang ada di panggung gembira. Hari ini kita bakal melihat teman-teman kita tampil dari unit TKIT, SDIT, MTS, dan SMA. Semuanya sudah sarapan? Oke. Kita cek sound dulu kali ya, Kak ya? Kita cek sound. Kalau kita bilang open house An-Najah yang ke-24, nanti teman-teman jawabnya BNT and kreatif. Okay. Bisa? Kita coba ya. Suaranya harus kencang karena masih pagi, harus gembira. Ya, 1, 2, 3. Open house An-Najah yang ke-24. BNT and kreatif. Tepuk tangan. Kita coba sekali lagi ya, sekali lagi. Ya, kita coba lagi, sekali lagi. Open house An-Najah yang ke-24. Tepuk tangan. Baik, mari kita saksikan penampilan pertama dari unit SDIT. Penampilan Taufik Berantai, kepadanya dipersilahkan. Iya, bisa.
Oke, ini. Geser, Shauki geser. El Azam geser. Ajam. Ini enggak pasti itu. Memang anak bos gitu. Anak nabok itu eueuh hiji. Ya qari al-Qur'an, ya hafizan dzikri, abshir bi ghairi dinam fi sa'atil hasyari, abshir bi Iqra kitaballah biyadi wa aman tafakkar fima tanju madadari وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
wala yahubbu ala ta'amil miskin.
SMA Proyek Kelima. Sebelumnya, Proyek Kelima merupakan program sekolah penggerak dalam kurikulum merdeka. Kelima itu sendiri merupakan singkatan dari penguatan profil pelajar Pancasila. Baiklah, kita panggil penampilan Proyek Kelima pertama dari unit SMA dengan tema kearifan lokal yaitu wayang. Kepadanya dipersilakan. Untuk penampilan puisi dari unit SMA telah dipersiapkan. Aku tidak akan menikah hingga aku mati.
bagaimana dengan keturunannya nanti? Akankah anak-anak akan menjadi raja? Waktu pun mulai hingga satu ketika Krisna mengikuti sayembara di kerajaan Kasih dan mendapatkan tiga putri dari kerajaan Krisna. Tiga putri tersebut adalah Dewi Angga, Dewi Ambika, dan Dewi Ambarita. Pada hari sayembara, di alun-alun kerajaan Kasih berkumpul putra-putra mahkota dari kerajaan Kosala, bangsa Pundra, Kalinga, dan lain-lain. Satu persatu mereka berperang tanding melawan Krisna. Namun semuanya kalah. Segera setelah mengalahkan semua putra mahkota, tiga putra jaya itu yang melarikan mereka dengan ketanya yang termasyur. Ikutlah kalian bertiga bersama saya ke Hastinapura, karena aku telah memenangkan sayembara. Ya tuanku, kami bertiga akan ikut anda ke kerajaan Hastinapura. Kami bertiga akan menjadi istri dari adik anda. Kami menepati janji yang disampaikan sebelum sayembara dilaksanakan. Belum lagi jauh dari arena sayembara kerajaan Kasih, mereka dihadang Raja Sawa dari kerajaan Sawala. Raja itu menantang Bisma untuk bertarung. Sebenarnya Raja Sawa sudah menjadi kasih dengan Amba, dan Amba yang cerita telah memilih Sawa sebagai calon suaminya. Setelah pertarungan sengit, Sawa takut dan menyerah. Bisma mengangkat senjata dan membunuh, tetapi dicegah oleh Amba karena permintaan putri itu Bisma orang membunuh Sawa. Jangan bunuh dia, Bisma. Sebagai seorang kesatria tidak boleh membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Sekali lagi, lepaskanlah dia. Iya, aku akan melepaskan dan tidak akan membunuh dia. Dia akan dibiarkan hidup karena permintaan sang dewa. Sesampainya di Hastinapura, Bisma menyerahkan ketiga putrinya pada Rimi Rimi Tafirnya. Namun, Dewi Angga membuat pengakuan bahwa ia telah mengalahkan bunga pada Raja Sawa sebagai karena telah meminya sebagai suami. Ketika Tafirnya merasa dari itu sudah memiliki wanita yang telah menyimpan hatinya untuk orang lain. Maafkan hamba tuanku, hamba ingin membuat pengakuan bahwa sebelum sayembara hamba telah menambatkan hati hamba kepada seorang kesatria bernama Prabu Salwa. Sekali lagi, hamba mohon maaf atas keadaan ini. Saya memahami yang tinggal. Sebagai seorang kesatria, saya tidak akan meminta kemuliaan yang harusnya dimerasakan dengan yang orang ditinggal. Untuk itu, kembalilah Dinda kepada Prabu Salwa. Saya relakan dan ikhlas demi kemuliaan ini. Bisma mengirim utusan untuk mengantar Dewi Angga kepada Raja Sawa. Sesampainya di kerajaan Sawala, Dewi Angga menghadap Prabu Salwa. Sejak semula hamba telah tetapkan hati untuk mengabdikan diri lahir dan batin kepada tuanku. Pangeran Bisma menerima penolakan hamba dan mengantarkan hamba ke hadapan tuanku. Jadikanlah hamba permaisuri tuanku menurut ajaran kitab-kitab suci sastra. Bisma telah menaklukkanku, bahkan melayukan engkau di depanmu. Aku merasa sangat terhina. Karena itu aku tak berdusta menerima engkau menjadi istriku. Sebaiknya engkau kembali kepada Bisma dan lakukan apa yang dia perintahkan. Dewi Angga kembali ke Hastinapura dan meminta Bisma untuk menikahinya. Namun Bisma tidak dapat melanggar semuanya untuk tidak menikah seumur hidup. Bisma menekankan gadis yang menulis di hadapan ini dengan penuh kelembutan. Ia kasihan padanya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya telah membuatnya menangis. Air mata yang tajamkan sendiri tidak keluar terdapat dalam hati. Ia menyesal karena wanita ini hidupannya terhancur karena dirinya. Ia berkata lembut padanya. Aku tidak bersedia atas semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa menikahimu. Sama bahwa aku telah mencoba untuk menjadi seorang muslim masyarakat sepanjang hidupku. Bagaimana aku bisa menikahimu? Mengapa engkau mengikuti sayembara jika kau tak mau bersamaku? Seandainya engkau memberitahu aku bahwa kau telah memilih suaminya, hal ini tidak akan terjadi. Aku pasti akan menikahimu jika segalanya berbeda. Tetapi sekarang aku tidak terpaku. Aku tidak bisa membantumu seperti yang kau ini. Aku hanya ingin bersamamu, Bisma. Aku tidak mungkin bersamamu dalam keinginanmu. Aku telah bersumpah berahmat saya. Aku tidak akan menikah hingga aku mati.
Kepadanya dipersilahkan untuk penampilan selanjutnya, yaitu
Gojek penerima kedua dari unit SMA, silakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Mika Putri dari kelas 82 akan membacakan puisi yang berjudul Dengan Kunci karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta sampai batas cakrawala. Dengan puisi aku keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menari jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengetuk nafas zaman yang busuk. Perkenankanlah kiranya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada api yang menjadikannya aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah.
pertama. Selanjutnya untuk unit SCIT penampilan Andro, mohon dipersiapkan. Oh.
dan permainan ini dapat menguji ketangkasan para pemainnya. Thank you.
Allahumma salli